Halo guys, balik lagi ke Wigwam Cafe. Sini Bang C Selamat sekarang. datang. Ada Bang G. Welcome Ada Bang J. back. Welcome. Karena kita bakal sekarang lanjutin Nier Automata. Yoi, ini udah ending ending sekian, ya? Gak tahu. Pokoknya secara kita story mau cari, mau cari ending. Enggak ya, enggak ending mah enggak harus benar-benar lengkap lah. Cuma kemarin kan kita udah dapat 3 ending. Yang penting ending. Sampai dapat terus story-nya itu, yang ending apa tuh? Ending E. Sampai F, A B C D E F. Kita udah beda kelar ini, kan. Ini cerita C. C. Oke, Bang C. Udah setengah jalan. Ceritanya kan? Bang C. Udah setengah jalan. Ini 9 sorry. Ceritanya A2 lagi ketemu abis Pascal kan. Pascal minta help. Help. Desa gue diserang ya. Tapi sumpah, A2 ini kucel bet kucel anjir. Ya kan, dia gimana ya? Satu model lama, kedua tuh udah kayak deserted yang lama gitu, gitu ya. Loh. Deserted gitu loh, udah deserted dia. Sama tolong cekin soundnya dong. Aman atau enggak? Aman ya. Cek dulu ada suara dia apa enggak, itu yang paling important guys. Ya hati guys, jangan kayak kemarin lagi. Kok suara sih harusnya keluar ya. Nah, ada suara dia ada. Matiin yang di. Cuman apa namanya? Suara volume. Lu orang sama cara game ada yang ini enggak? Ada yang kurang gimana enggak? Ada Eddie 1 2 3. Oke, enggak sih. Udah oke kok, udah oke. Udah oke, wis. Very nice. Very good. Very good. Itu kata gua inget dulu tuh nonton itu di sekolah aja terus ketahuan yang jaga perpus diomelin gitu ya nonton gitu aja. Very nice, very good. Sisa bocah doang semua. Apa ya ini? Intinya udah kayak orang lah ya, mati-mati. Dia nggak tahu, di sini kan ada yang kultis-kultis itu tuh. We become god. Udah tadi yang marahnya. Hah? Tapi udah hancur. ここで籠城するにはパスカル。そんなに忙せるな。各地のポッドネットワークから情報を入手。お前たちに仲間がいるのか。皇帝、本工場廃墟に多数の機械生命体が集結している情報は。おし、信。なんだって。あ、なるほど。パスカル。お、いや、からウイルス。 Aduh, gua salah gua buk map lah ya. Serangan lu area gitu sih, jadi ya mau gimana ya? Ya maaf. Weh, Pascal jadi ini deh. Jadi brutal. Kubunuh semua kayak. Oh, tapi levelnya nggak gede-gede tuh, Ben. Iya, belum. masih setara malu lah sih, Dan. Oh, iya. Nah, kecil doang ya. Nah, gua belum ini nggak leveling banyak-banyak banget deh. Belum. Gua belum leveling lagi.
ini baru baru berasa nih serangan paling aman tuh serangan dari udara. Iya. Aerial aerial supremacy ya. UI. Wih, ada yang gede. Dua lagi. Wah, ini baru surprise. Wah, ini surprise bet nih. Satu cuy. Itu belakangnya. Itu belakang. Oh, satu deh, satu. Kaget gua, kalau dua kurang ajar banget. Satu unit yang super massive black. Super massive. Oh, bola yang tank ya katanya. Ini yang di amusement park. Ya, yang di depan itu kan? Kok gua jalannya ini? Apa ini? Gak tahu. Oh, mau cut skin. Capek katanya. Wih, di. Jir, ini mah bukan cuma dua, anjir. Wih. Pascal jadi Megazord. Mega Pascal. Pascal Mon Shinka. Ih, ngapain lu dateng lu? Dateng lu. Jadi Megazord gua. Wih, jadi Pascal kita. Gepuk. Wih. Bisa ini lagi. Goblok. Hancur langsung. Anjir. Korose. Jadi kayak the children. Kayak Pacific Rim ya. Iya. Jadi sebenarnya di dalam lautan itu, di bawahnya lautan itu ada crack, guys. Tiba-tiba keluar ya. Keluar. Dan itu sebenarnya adalah portal, guys, yang menghubungkan kita ke dunia lain. Asik. Namanya kaiju, asik banget. Oh, gua kira ini ada kayak secret base gitu kan di laut gitu, tiba-tiba keluar. Gitu. Kemarin tuh pas streaming, gua nonton orang pas streaming. Dia lagi ini RP kan, dia main RP kan. Dia lagi di underwater gitu, main scuba, ngetes scuba gear baru. Oh. Terus dia mendadak orang-orang pada nanya, "Do you guys know what's below the water? What's below the water level?" Ada satu orang balas tadi. My hopes and dreams. Iya, dia balas itu. Di bawah ini sebenarnya ada crack. Di bawah laut itu sebenarnya ada crack. Crack itu kadang-kadang menghubungkan kita dengan banyak alien di bawah gitu. Tapi gua keselnya gini dah. Pacific Rim kan dilanjutin sama orang kan, tapi bukan Guillermo del Toro-nya enggak terlibat tuh. Jadi apa anjir langsung? Ya kan tergantung produser emang. Wih, Megazord lawan Megazord. Anjir, wow. Pacific Rim banget, bangke, keselat. Keren. Pascal lawan Angels. Gebuk Pascal. Tonjok-tonjokan. Waduh, duluan. Wah. Kalah gua. Kalah cepet. Lebih cepet si Engel. Engel, gua duluan. Oh, karang gua duluan. Wih. Duh. Masuk, follow up. Jab, right hook. Wih, barengan. Wih. Siapa duluan nih? Gua akan siaut. Dang. Nih nggak ada counter dah. Nggak apa-apa. Otoko, wih, manly, tur. Oh, dia tapi sekali kena damage-nya lebih gede daripada gua. Damage-nya lebih gede daripada dia. Sini lagi. Lu pukul sekarang? Pukul, ini lagi nih. Wih, cegol. Asik, karate chop anjir. Keren. Top lagi. Tinggal keluarin roket elbow aja ini. Elbow roket. Nikik guys, nikik. What? Kebelah jadi dua. Gila. Yeah, Pascal the best. Masih dilanjutin dong. Weh, dia uppercut. Uppercut apa?
Oh, bukan uppercut nih. Kenal. Body shot, body shot. Mental dong. Jadi kita beginin gara-gara baca IPO atau nonton IPO nih pasti. Yoi. Keren banget emang Haji Beno itu. Sekarang udah jelek story. IPO-nya udah pensi. Iya, gua masih gak ngerti. IPO dibikin pensi, terus apa? Cerita lu apa? Haji Beno apa? Haji Beno kontol. Chapternya udah 1000 sih. Haji Beno Takamura. Gak jelas coba. Iya. Komentar orang-orang juga udah pada gak enak kan. Kayak ini komentar. Feeling gue jelek. Lu terpandang. Feeling gue jelek. Kenapa? Ini ada dead flag ya? Iya, dead flag. Tadi kenapa komennya orang-orang Bang J? Apa, bilangnya masih bagus. Milking money doang gitu loh. Oh, kira-kira. Hmm. Gak jelas story-nya sekarang, kata dia. Ya, lah IPO-nya udah pensiun terus ngapain gitu loh. Makanya, ya udah IPO udah pensiun, lu tamatin aja harusnya kan. Baru ngomong. Iya. Itu bunuh diri semua. Oh iya loh. Enggak dibunuh sih itu. Enggak bunuh diri tuh. Enggak bunuh udah. Diri tuh. Ada satu orang yang nusuk. Yang gayanya emang nusuk gitu. Kenapa tapi? Kayak seppuku gitu, lihat deh. Coba lu zoom. Tuh kan? Tuh kayak sepuku gitu. Cup-cup. Cap, Pascal cup-cup. Dia lus-lus dulu, Bang. Bisa gak? Ada tombol buat pet gak? Ya, aduh. Tuh, nih. Yang ini nih, jelas banget. Ini despair ya mereka ya? Oh. Jadi karena dikasih knowledge terlalu banyak mereka bilang wah. Oh, iya. Tipenya yang negatif gitu ya, yang wah ini udah enggak ada. Nande jisatsu? Udah enggak ada harapan katanya. Heeh. Tuh kayak yang ini juga kan nih. Kok mereka merasa kayak wah udahlah. Not worth living gitu. Iya, takut kan. Heeh. Daripada gua kena sama dia, gua ini aja lah. Wih, bu, sampai ke belakang cuy. Sampai tuh. Puk-puk Pascal, puk-puk. Masalahnya fear itu harus di build up. Kalau lu langsung dia malah takut ya, malah takut. Malah lu kasih semuanya pak gitu. Wah, salah strategi Pascal. Harusnya belajar main Fire Emblem dulu bareng Bang J. Bener banget tuh. Lah. Minta bunuh diri. Oh, delete. Oh, enggak. Dia masih pingin ini deh. Ya, gua gak bisa ngehack. Kakunin. Hacking による記憶回路の切断を実行。Oh, yang nge-hack si pot. Okay, pot. Mau di-hack atau mau dibunuh? Hey guys. Ayo. Ayo lu bunuh bro gimana? Gua sih vote dibunuh aja Pascal ya. Bentar, mau dicek. Ini enggak konsekuensinya. Boleh. Yeah. Also, nih 61% kill Pascal. Kesian. Enggak erase, sorry. Oh erase. 61% erase, 12% kill, 26% walk away. Go walk away deh. I walk away. Given the option between deleting someone's memory, killing them, or letting them live, and get over their sorrow in time, why wouldn't you let them live? Oh, ini orang dia ada ngomong gini, apa, I didn't realize walking away is a possibility, kata dia. Walking away is probably the best choice, but erasing memory is probably the most Yoko Taro choice, kata dia. Tapi agak dark. Iyalah. Iya, yeah, keren dulu ya, keren. Enggak. Michael Bay.
Ya kulit. Enggak. Masih banyak yang butuh Pascal. Hiduplah dengan kesalahan lu. Ye. Yeah. Wow. Keren-keren. Wih. Ending. Oh, enggak deh kirain. Keren game over ya? Oh, beneran ending. Ceritanya udah kelar. Ending. Iya dong. Sekarang ceritain NS. Oh, bentar lagi kita di ini nih. Si Pascal sama NS berburu A2. Berburu. Jadi sekarang nih mentalnya si NS sudah gak beres kan? Betul. Wah, oh, diselamatin sama 2. Ya, kelar. Kepala deh kotak. Ohayo. Yoku neta na, 9S. Mukanya mereka mirip-mirip ya. Ya. Kayak base modelnya enggak gitu beda gitu. Robot. Resistance Camp. Anata, 2 shoukan mo nemurippanashi datta no yo. Mitsukete kita watashi ni kansha shiro yo. To be wa. Omae no hou ga yoku shitteru daro. Is dead. Kubox shingo mo kirete iru. So. Devil, popol type no android wa chiryou wo android? Bohong banget nih. Android cuy. Seksi ya. Bunker daki ima. Kanojo tachi ga inakereba. Bentuk badan ideal nih. Hoshuu wa kibishii. Bentuk badan ideal banget nih. Yoi. Halo. Suishou. Kansha no kotoba. Arigato. 私たちのタイプは昔は大勢いたんだ。何でも大規模システムの管理を任されていたらしい。らしいってどういうこと？当時の記録は消去されてるから何があったかわからない。私たちのモデルは過去に暴走し事故を起こしてる。暴走。事故後にほとんど処理された。 Ini pasti apa hiding some shit. Ya, yeah, ini pasti ada sesuatu yang sembunyi ini. Terlalu straightforward ini. Sampel として監視 される ため なの. でも おかげで こう やって 仲間を 助ける こと ができる. それが 私たちが 犯した 罪 への 償い だ と 思ってる. あまり 無理 しないで ね. 9S. Bocil. Kecil betul. Kecil betul. Atau ginjal nenek sudah diambil, guys. Yoi, anjir, sudah dibuang. Mitsukete kita watashi ni. Aku sedih. Hidup tiada to be, tak ada artinya. Ye. Yeah. Asik. Hidup tanpamu. Shop. Upgrade. Nggak bisa. Bisa, nggak ada kan mushroom rusak ya, apa? Nggak ada mushroom pure water. Fuse dulu deh. Last stand tuh ngapain? Last stand tuh apa? Ini kalau HP gue di bodoh 25 nambah tech power.
Tapi itu giri-giri banget anjir. Ya, last stand kan makanya. Lagi terakhir ngamuk kan. Pepet gitu. Enam sama delapan, ntar dulu upgrade-in dulu. Wah, Bang Kelvin Mas. Bang Kelvin ini. Makasih lo Bang Kelvin. Jadi Bang Kelvin mampir lagi. Makasih lo Bang Kelvin. Oke, Bang Kelvin. Sampai malam dong. Itu namanya udah dikasih hati minta ampela ya. Minta jantung. Enggak, ampela enak. Jantung gak enak, ampela lebih enak. Yo sih. Oh iya. Yeah. Skill. Mana tuh yang itu gua ini dulu. Remove-removein dulu. Weapon attack. Ini yang ini nih yang ada tanda apa namanya? Ini nih, kan ada kayak ada merah apa itemnya di belakang ya, itu? Ya item itu di belakang. Itu ini apa? Rare. Bukan rare ngomongnya. Jadi buat status begitu, tapi cost-nya dikit, itu yang paling bagus gitu. Oh, oke. Plus 10 itu ya, ya. Yang plus 3. Kayak gini kayak gitu kan. Jadi kalau bisa ininya dicampurin sama yang ini juga, yang hitam campurin sama hitam. Yang hitam gitu biar maksimal gitu ya. Yoi. Wih. 15% chance of reviving with 30%. Ya, oke lah. Lumayan lah, itu sangat membantu itu. Yoi. Sekarang baru cari yang kecil-kecil ini. Artikel Pak taruh ini ya. Offensive heal kayak. Iya, gue mau taruh cuman asik sih tiap kali lu gebuk. Bingung mau yang mana. Chain damage soalnya butuh. Vengeance apaan tuh? Vengeance tuh kalau misalnya gue dipukul ada bisa pukul ada yang balik ya. Itu bagus sih. Jangan dibuang. Overclock paling butuh. Ini kalau lo event yang kayak Matrix itu lo tiba-tiba pelan. Oh, yang slow kayak Bayonetta itu ya. Iya. Ah, yang kayak apa ya? Critical apa yang ntar dulu aja lah. Gua super excited sama Bayonetta 3 anjir, gua. Gila, udah enggak. 1 2 gua belum main. 1 2 ya. Wah, lu wajib main sih, itu seru banget. Serunya banget. Yakin.
Yakin. Gue bahkan merasa lebih seru daripada Devil May Cry ya buat gue. Ya iyalah, yang satu cowok, yang satu cewek. Dasar sama, rendah. Gimana ya kalau sama kayak Bayonetta tuh kan, dia kalau gue tuh merasakan kayak kalau ngehajar demon atau ngehajar angelnya tuh kayak puas banget itu, kayak gitu. Greget bet gitu. Tapi kalau dia udah pakai rambutnya buat datengin yang gede-gede gitu kan. Itu bener-bener gitu. Jangan bohong Anda, saya ngerti itu kenapa Anda lebih demen Bayonetta daripada DMC. Kenapa? Oh. Kamu seksi ya? Dasar rendah. Bayonetta so hot man. Tuh tapi harusnya Bang J suka loh. Rambut pendek, kacamataan, seksoi. Belum main game ini. Kan dia belum main. Kalau kita nggak tahu kan kita nggak bisa suka. Gimana sih lu? Tak kenal maka tak sayang kata kan. Oh, dasar niche market gitu. itu enggak niche. Itu enggak niche. Wah, itu enggak niche, weh. Ya. Main Super Smash Bros pasti tahu kok. Iya, yeah, main Super Smash Bros ada dia. Wih, ada kotanya sekarang, the tower. Nanda. Itu atasnya kayak drill gitu ya. Kayak Excel gitu. Ada facility petir ya bentuk drill. Suruh dihack katanya. Apa tuh? Halo. Oh, sekarang mereka punya senjata. Kemarin ini nggak bawa. Udah ini kan. Udah apa? Udah brutal sekarang. Brutal. Wih. Gak bisa. Oh, masih ini ada barrier. Ini apa yang kanan yang ini? Ya ini barrier. Oh bukan. Oh bawel. Kurang ajar. Oh perlu key-nya juga. However, kasih gift kurang ajar kayak apa aja. Eh, lah kok lu kena damage? Oh ada Emil. Emil, ini lu. Emil, don't go. Emil. Iya, Ella. Siaul dikerjain gua sama Emil. Woi Emil balik lu. Wih. Aduh gak bisa. Bangke gue dikerjain sama Emil. Mana tuh sikir kurang ajar. Ini. Emil. Jatuh lu. Kurang aja dikerjain gua sama si Emil. Ogata unit. Oh, udah dimak. Unit no mokuteki wa A2. Wakatta. Sono ogata unit no ichi o maku. Mokuteki no teiji. Kikai seimeitai no senmetsu. Yorukabutai ichi, bunker ga hakai sareta gendai. Kaku butanin ni taisuru genrei wa yuho sarete iru to hanban. Suishou. Resistance 部隊への合流と命令系統の再確認。命令だからやるんじゃ。あたりも
Bikin kesel sih, jujur. Yang kesel lari-lari aja. Wih, udah tapi, dibilang tuh. Kayak ini sih, kayak acara acara bocil yang pagi-pagi. Ya emang buat kayak acara bocil pagi-pagi. Aduh, nggak ada ini ya. Nggak ada pure water sama mushroom. Sumpah lagunya di dalam store-nya pun masih kedengeran dong, lucu banget. Makin gede malah. Makin gede. Ini kayak gue berasa main Kingdom Hearts loh. Tuh lagunya kayak begini. Iya, in a way, ha. Huh? Gue pernah lagi di Don Quixote tadi anjing. Bikin sakit kepala, bikin sakit kepala itu lagu. Rasanya di Don Quixote gua. Don Quixote. Itu masih mending lah. Lagunya begitu juga itu. Mirip lah. Lagu Don Quixote itu masih mending dibandingnya tadi. Ya Betty lah. Betty. Ini apaan kiri? Ntar mau gue baru ya? Baru. Ih, mau langsung di-hack dia, biar jadi teman ya. Yuki. Bukan jadi teman. Wow, ini serem banget cuy. Biar bisa di apa namanya? Dipakai buat perang. Bisa dipakai Coliseum. Bisa. Oh iya benar. Bawah. Remote control. Coba lihat. Ini kayak apa? Oh, ini keren lucu banget anjir. Kayak ada ekornya cuy. Kaya, ekornya tembak ya? Kayak T-Rex. Coba dong. Bisa nembak enggak? Bisa nembak. Ekor itu amonnya tuh. Wah anjing. Wah anjir ini man. Wah ini sih. Wah ini main enak sih. Bagus. Rendang tuh. Oh. Ini kayak kangguru. Iya. Lebih mirip T-Rex ya. Iya. Lebih mirip T-Rex. Kayak raptor lah, raptor. Daripada kangguru ya. Halo. Ini pakai kuda kan? Donkey Hote. Yeah. Ini keren juga cuy. Ini level anjir ini. Centaur ini. Ini bukan centaur, bawahnya beda. Ada naik kuda tuh. Naik kuda dong. Bawahnya kan bodinya. Enggak, itu beda. Kalau centaur cuma satu, ini dua. Oh. Dia naik kuda ini. Centaur tuh atas sama bawah tuh emang badannya dia. Nyambung. Centaur abal-abal lah. Iya. Ini pasukan berkuda lah ini. Ini Lawrence. Iya, Lawrence. Tuh, cucuk. Wih. Saya Lawrence Bobor sih, gaming aja. Leonie deh. Celok. Leonie tolong lah, hancur banget. Lawrence lah. Lawrence lah kan? Apaan sih ini ada meeting jam 5, apaan sih? Ini kantor gua hari ini. Berarti ada kemungkinan parah itu. Banyak problem nih kayaknya nih. Pasti git grade-nya tidak di mapping. Ah, gua malu gua. Dibilangin, Pak, karena saya ulang tahun hari ini. Saya enggak ikut. Oh, enggak, gua dari tadi enggak disuruh, Pak, enggak dipanggil gua. Oh, enggak dipanggil. Ya pura-pura enggak tahu aja, pura-pura enggak tahu. Iya, gua enggak cukup pintar buat game ini. Eh, ini disuruh kemana? Nah, tadi lu mau ngapain? Disuruh ke Don Quixote guys. Suruh ke Don Quixote. Hote! Selin lama gue. Ini di mana? Oh, castle. Oh, lu gak bisa teleport ke sana ya? Depan ada harusnya. Sepi cuy, ini udah dibantai-bantain A2 berarti. Transport. Tadi tuh Forest Castle Front. Iya, fun. Itu gua hack buat Colosseum, tapi gua lupa Colosseum di mana. Ya udahlah ya. Sama. Ya udahlah ya. Aku siap.
aku enggak. Loh, kenapa? Wih, ada ininya. Kayak ada tempat baru gitu. Wih, di gede tuh. Bisa nggak lu? Bisa lehek nggak? Iya, makanya ini gue lagi nyari nih. Lu muter ke belakang coba cari. Nggak ada ya? Atau dari samping rada samping banget gitu. Ih, ganggu nih. Ih, minggir. Ya gua nyanya doang. LK apaan sih? Ganggu banget, gak bisa dilepas ya? Udah. Bisa malah LK aja. Aduh, gua kenapa malah kesana lagi? Udah, gak ada. Oh, nice. Enak ya, enak bisa nge-hack ya. Yoi. Dia kayaknya best unitnya aja. In a way, dia overpowered sih. OP bet dia. Iya, OP banget. Damage-nya stick soalnya. Goblok. Boro-boro fix, coy. Mati langsung. Halo. Hey. Hello friend. Aduh, gua sedet-sedet. Lu jangan dekat-dekat ke setrum. Lu jangan dekat-dekat ke setrum. Terus gua diem dong. Hello friend, lagi friend. Gua ke dalam, gua acak-acak. Jagain pintunya malah ngelukain aja. Minggir lu. Wah, anjir. Anjir sekali injek hancur lu. For this invader kata dia. Enggak bisa. Enggak, itu dorong ker kan yang tangannya jadi gede kan. Coba. Bisa enggak? Bentar. Bisa harus ya. Cuma lu enggak tahu kan caranya. Oh, enggak bisa nih. Ya udahlah, yang penting udah dapet. Ini ya. Imba. What the sh? Oh, gila, keren banget sih ini. Tinggal cara yang. Ini gak bisa masuk, gak bisa masuk. Itu tai sih. Colosseum sih gila banget sih ini Colosseum gila. Wih. The hell. Itu skill yang bunuh lu tuh biasanya. Yoi. Imba sih dia, detonation dong. Abis detonation gua level up lagi. Gila. Terbaik. Ya damage-nya kecil, tapi aduh, dicucuk tuh. Kalau 9S tuh pedangnya cuma satu ya? Satu. Karena yang satunya lagi buat ngehack. Buat hacking tool. Bodo amat pedang satu mah. Mendingan 9S anjir. Bawah ada item, bawah. Nah, tuh. Bentar. Meh, mushroom. Nice. Cuman dapat fresh water ini, itu tuh gue masih penasaran, gue pengen gue buka, cuma nggak ngerti cara ke atasnya. Itu kalau dilihat dari map lu ya, dari kanan masuknya. Iya, cuman, oh, gue bisa gue hack, bisa nggak ya? Ah, tapi dia udah tahu gue ya, nggak bisa kalau itu. Kalau udah ketahuan mah nggak bisa. Tadi gue kira gue bisa terbang udah nyampe di atas gue ini. Lu hack gitu ya? Gue ledakin diri, jadi gue di atas kan.
Katanya hidup tak semudah itu anak muda. Tak semudah itu kayak gitu. Oh iya. Kalau enggak yang ini gitu kan gua hack ini. Enggak bisa. Ya udah tahu deh. Tahu. Oh, berarti lain kali gua harus dari depan ngehack-nya. Nah, itu tuh yang bisa bikin gua mati tuh besok tuh. Bahaya banget anjir skill-nya dia. Au. Oh, belum. Tur. Eh, tinggal dikit gebukin aja. Wah, enggak jadi. Yes. Mau ada listriknya dia main gebuk-gebuk aja deh. Mouse-nya ombong gua, tinggal dikit gua gebuk-gebuk aja lah. Listrik ternyata kurang ajar. Gak bisa ya udah. Invaders mati kau. Tuh sekarang gua nembak aja udah ini, udah ke heal. Sakit. Oh, karena lu punya offensive heal kan. Aduh, kepukul sakit. Gua kalau main game ini gua udah bingung loh mau lihat apa. Isinya particle effect semua. Lihat aja. Wih, dilempar dong. Lu lihat tuh. Hihi. Seru juga. Wih, lempar. Dari jauh kan? Gua lempar aja. Aduh, gak kena. Banyak banget. Ayo, kok gelap-gelap gini guys? Kan sukanya gelap-gelapan di pojok bang. Kan di dalam ini kastil tua. Ini kayak lagi Fire Emblem gua tadi ya. Yoi. Gelap-gelap. Jadi sukanya memang yang begini. Udah gak bisa ambil full. Sinar lu itu sebenarnya dari mana sih? Kan kalau lu jalan udah kayak sinar di bawah. Dari pot. Pot. Oh, pot. Potnya nyinarin tuh. Ampun. Eh, dapet shock wave 2 lumayan. Wih. Bodoh ah, males. Lewatin aja, males yang itu susah weh. Gampang sih kalau nenes tinggal gua ini. Tinggal gua hack. Oh iya bener sih. Kalau pakai ubi sama itu. Nah itu males. Ah jatuh. Mesin apa dong tadi? Buat mesin. Masalahnya nggak ya, tahu mesinnya siapa. Pas lu pakai Pascal gitu kali. Nah, bisa jadi sih. Cuma Pascalnya tadi udah ini, weh. Udah pengen ngebunuh itu.
I despise you. Kurang ajar, gue ditinggal kali. Nah, keputusan ya. Iya. Eh, si ini. Ada 4S. Oh. Tapi nanti lebih baru lu dong, yang 49. Iya, dia model lama. Apa tuh? Mau ke ini, backspace dulu. Siapa tau bisa upgrade. Halo bos. Eh bisa, nice. Ancient Overlord. Itu apa tuh? Balep Rapture. Dan GG itu ya. Aku alap kacamata dulu guys. Siap. Berdebu, berminyak bukan. Wih, apaan nih keren? Phoenix Sword. Oh ini keren. Ini cuy. Oh tapi ini hand sword, pedang gede ini. Iya, yeah, great sword. Oh, tapi keren sih. Cuma keren. Great sword. Keren sih. Ini silakan dong, gas dong. Kalau keren. Coba lihat yang Virtus Triti. Ini yang gede. Oh, itu yang kayak punya si Tapi ini mah update aja. Cuman ini keren nih. Lagi. Gua senjata dia paling keren. Pakai aja pakai. Bisa belum. Apa nih? Ada lagi. Lu jangan kasih gua senjata mulu, gua ada yang gua pakai. Krul lamen apa tuh? Aduh, tonjokan. Wah, keren banget, coy. Ini tijunya depannya samurai. Buka samurai anjir, keren banget, coy. Apa hidup lu belum lengkap kalau belum ditonjok samurai. Pakai dong. Set 2 dong. Sabar. Bisa upgrade dulu enggak? Upgrade dulu. Gua baru mau ngomong senjata dia paling keren menurut gue Demon Cry itu, ternyata guys. Iya, bisa dia langsung max, langsung max. Pakai. Ada. Anjing, ini cepet banget pasti nembaknya. Pukulnya. Pasti model-model ini nih. Pukulannya kenceng banget pasti harusnya. Anjay. Lamen. Dark Impulse tuh apa? Enggak tahu. Coba. Bos, Dark Impulse apaan, bos? Detail. Udara gua kecil, nambah okay. Ini. Terus yang satu lagi tadi si siapa namanya? Oh, ini juga sama Phoenix, ya. Phoenix. Blade Rapture. Kalau apa? Jadi buletan itu kan kalau yang tembak-tembak itu kalau gua pukul itu hilang. Kan bisa lu pukul ya, Ini quartz wave. Oh, mantap. Kalau yang Phoenix apa itunya? Phoenix belum keluar, belum max soalnya. Oh. Baru attack speed up. Set 2. Coba gimana mukul? Gak kelihatan. Hihi. Oh, itu. Kedepan cuy! Kedepan. Wah, keren anjir! Lu ditonjok ini, weh. Rocket fish anjir! Ditonjok samurai, bener. Lu buka, itu bukan ditonjok kayak dicium sama samurai, lu. Ya, bisa. Ada peti. Ah, kurang ajar. Nice. Di troll doang gua kurang ajar. Ucuk aja seru ke bawah. Hai. Coba. Aduh. Aduh. Sakit sih ini. Dilempar dong, kayak bola basket. Kena dong. Susah ini. Rekayalah. Rekayalah ya.
ntar aja, ntar aja yang kecilan. Yang ini soalnya lu cuma bisa ngajar yang bulat doang itu loh, bulat golden itu. Yang bulat yang nyala itu kan. Ih, sekali hack hilang dong, goblok. Emang. Kroco itu sebenarnya, cuman ya enggak bisa jarang. Iya, nyusahin. Nah. Sakit tuh, keren, keren tuh. Sakit loh, keren. Wah, ayo lagi. Wah, ini OP ternyata. Wah, anjir. Anjir. Ditonjok-tonjok. Cepet lagi. Sakit. Oh, ini enak tuh. Itu ada yang gue tinggal. Itu enggak bisa udah smash-smash. Bentar, kok gue gak ada shockwave-nya? Ada deh yang lu ilangin gak shockwave-nya? Ada kemungkinan ya, sih. Ya, coba lihat dulu. Gak ada shockwave lu. Gak ada shockwave. Bedanya gue ilangin deh. Shockwave. Pas. Dua. Pas. Udah, oke. Okay. Nice. Coba shockwave keluar. Cobain pukul. Coba pukul, shockwave keluar. Keluar dong. Wah, anjir. Wah, ini the best anjir. Keren. Berantem sama ini gimana? Tuh, gua tonjok nih. Kepala samurai ya. Yoi. Jatah lu apa bro? Kepala samurai. Udah pernah dicobain kan dia gebuk sama kepala samurai. Save lu. Iya sih, ntar. Ah! Tolong! Oh, lu pukulnya malah ke samping sih tadi. Bisa kontrolnya lu mau. Enggak, ini kena kok. Tuh, 200 itu. Sakit cuy. Sekali komboin berat-berat itu sakit banget. Tuh. Ya terbang. Dan kalau bisa. Dan shockwave-nya enaknya lurus gitu, jadi piercing ke belakang. Kalau yang bodohnya itu, karena dia nggak, bukan di pedang. Kalau pedang kan kita mesti nempel nih. Ini jarang agak jauh. Pedang. Sama, dia kena knockback pas lu ini. Kayak ke-stun dikit gitu loh. Ini stun. Gimana enggak kestun deh dihajar samurai. Kepalanya samurai deh. Anjir. Nah, apa tuh? Mau recovery mayan. Enggak penting. Kubuk. Usah pun lu hajar. Gue gebuk benar. Aduh, kena. Aduh. Sakit banget rusaknya kayaknya. Makan sakit daripada robot anjir. Matanya tersikat dong. Slap that ass. Kejam banget kan, sebarannya kejam banget kan. Maaf ya. Kok kabarin? Kejaman terlalu rusak men. Kena peta ntar gua. Kiri ga. 報告。敵大型ユニットからの大量の蒸気発生を確認。蒸気。ゴマをゴイ。一体何のために。不明。Aduh. Kurang dekat. Kurang dekat. Masih lagi. Oh, yeah, nice. Wih. Ku puterin doang. Remote control. Hello, bos. Ah, itu ada yang lebih keren, ada yang lebih keren. Yang naik hitam putih, men. Yang ini yang keren. Yang ini keren atau itu? Yang ini? Yang satunya. Yang ini. Yang bawa yang samurai. Samurai kan? Ada. Ya gampang. Ah, gampang banget. Kita kayaknya iniin samurainya deh. Bawanya ngikut doang kan soalnya. Kamu mau diapain? Cucuk lah. Serang.
Sakit loh sama ini. Gue dorong, gue seruduk. Sakit loh damage-nya loh. Iya, anjir. Cepat lagi larinya. Oh, berasa ini ya. Jadi Yuki merasa ada ya. Yuk, iya, iya, bener. Yoi. Harus kesini kah? Lu ngomong Yukimura Sanada, gue jadi inget dulu kan gue sempat main ke HQ-nya Jepangan Club gitu kan di kampus kita. Terus ada satu member super whip gitu, itu dipanggil enak aja. Ini whip yang kalau lari aja Naruto run, weh. Lu ya? Lu itu anjir, itu udah super whip anjir lu. Jadi dia kalau datang ke ruangan itu geraknya kayak Naruto run gitu, ngeet gitu. Terus di lounge-nya kan dia main game tuh, main game kayak card game sama fighting game gitu. Itu card game-nya tuh yang kayak kalau naruh kartu kayak model-model di anime yang pakai diangkat dulu terus pose-pose baru ditaruh gitu loh. Yang Yu-Gi-Oh itu. Iya. Terus kayak kalau main game fighting juga kalau menang dia pose dulu kayak bener-bener. Nah itu dan pada manggil dia namanya Yukimura. Aduh, kok bagusan sih. Yukimura. Gak ada yang tahu nama aslinya siapa. Dia kalau kenalan sama orang juga namanya Yukimura. Jatuh dong. Gak bisa. Oh, bisa. Bisa. Angelic. Terus dia ke kampus pakai jaketnya Kirito. Ya ampun. Yang full length sampai kaki itu loh jaketnya. Aduh. Pasti Anda unik temannya ya. Bukan teman, I just know him. Not my friend. Teman Anda unik ya, teman Anda ya. Oh bener. Pakai pose dulu aja menang game fighting gitu kan. Dia main di pojok ya. Toto pose aja, ku kaget. Kau ngapain? Kono tatemono zentai. Naibu made kikai de dekiteru no ka. Anda bilang Anda kaget, Anda pasti bohong. Ikutan pose di sebelahnya. Kayak gini force. Pasti lu ikutan pose guys. Yatsura no yarukoto ni imi nante nai. I know what you are doing. Mana ada. Gie tepatnya. Misterius banget. Kayak alien-alien itu. Iya. Mana ada anti gravity-nya tuh liat deh. Katanya mid-box sekarang. Oh, boss. Oh, awas. Give me your blood. Sini lu, gua tonjok-tonjokin. Kalau di anime apa katanya Chunibyo. Enggak juga enggak sih. Coba iya tak. Yukimura teman lu apa Yukimura kan ada? Yukimura teman gue. I just know. Teman lu kan. Plok. Rame. Mana satu loncat-loncat lagi. Oh, ini dia ngaku. Lih. Pemaksaan, orang gak kenal ini. Oh, kalau ridernya mati. Itunya mati. Mati. Oh, ya. Ngikut mutiar. Kirain enggak anjir, kayak dua emang harus dua. Tadi perhatiin enggak nih story-nya apa? Ini tempat namanya Meatbox.
Bareng tapi nggak tadi story-nya. Ini ada high box. Mau bilang meat box tapi nggak ada dagingnya. Ya itu, gua kok tadi masuknya ke yang bang saya punya, bukan yang mid high medium gitu nggak? Gak masuk tuh gua yang tadi. Nggak apa-apa rendah deh mong. Gua nggak pengen jahat tapi benar-benar nggak masuk tadi. Weh, naik level, cepat. Kalau sama dia naik level cepet ya? Iya, hack-hack doang. Hack doang. Oh, lu level 60, gampang gua hack doang kelar. Iya. Makanya. Kalau gitu ya cobain yang itu yuk, yang bunny itu. Bunny lu mesti pecahin dulu bunny-nya. Ah, iya, datar coba lah. Coba enggak coba aja. Itai. Ngapain sakit-sakit dipecut. Eh akhir-akhir ini kan gua lagi nonton ulang Friends ya. Iya. Ada scene pecut itu loh. Oh si Chandler. Lo orang kalau bunyi pecut bunyinya kayak gimana? Star gitu kan. Kalau si Chandler ngomong ya wupa wupa. Kita juga terus pas lagi ini pada bingung semua, nggak ada wupa we, wupa itu burger wuper. Aduh banyak yang ngejok receh gua dipukul langsung. Jadi pengen nonton juga akhir gua yang Chandler awal-awal yang dia apa kejebak di tempat telepon sama cewek cakep itu loh. Oh itu ATM itu ATM. Oh no itu meledak. Mundur kicit. Oh enggak jadi udah. Ini Bang G masih inget gak nih? Kita pernah main something, tembak-tembakan. Ada suaranya kayak gitu. Bentar. Serius Sam. Oh iya ada yang ngejeru juga kan. Itu sama yang meledak juga. Gue tiap kali ada yang begitu tuh kayak nightmare-nya keluar lagi gitu. PTSD ya? Sakit cuy. Pasti mati biasanya. Ya gak mati sih, cuman maksudnya darahnya kurangnya banyak langsung. Salah jalan. Nanes jalannya gak cepet nih. Gua dulu waktu pertama kali nonton apa ya, nonton Friends tuh kan kayak best girl-nya tuh kayak si Jennifer Aniston kan. Wah ini cakep banget gitu. Tapi setelah sekarang kayaknya Phoebe tuh ideal banget. Phoebe yang cakep tuh, gue dulu temennya Phoebe coy. Saya kan gue baca Jennifer Aniston City gitu ya. City choices in her life kalau menurut gue. Phoebe itu bener. Terus apa yang dia sama yang itu loh, yang dia yang si Rose bilang gue sekarang sama si Jen panggil mami daddy itu sih. Si TV-nya ikutan manggil Rose-nya Daddy itu. Itu kok bilang Daddy itu apa? Lu gak akan spoiler kan? Spoiler! Ada spoiler! Itu... gua juga spoiler sih. Kok rame sih? Harus take you nothing karena ya udah ada teriak-teriak tuh. Don't kill me. Ada salah gitu mah. Tahu lah. Ada band. Oh. Apa? Haruskah aku mati? Tapi kalau lagunya dia yang menurut gue yang itu sih yang paling apa ya, paling gue suka yang rasa cinta
Yang dulu telah hilang. Tahu enggak? Enggak tahu. Tahu. Tahu dong, udah lupa tuh. Yang dulu ada legendnya katanya di video klipnya ada setannya itu. Itu mah semuanya. Ini baru ya? Yang kayak apa keong itu? Enggak pernah lihat. Kayaknya enggak. Oh ini. Ini ya baru. Nice. Halo. Door. Itu kenapa ada dorilnya? Doril. Doril. Biar enak. Eh, banyak barang lumayan. Eh, dia mati. F1 racer. Sebab bahaya apa ini? Kita lawan drill kita juga. Di derail dari belakang deh. Sini. Ya, tapi kalau dilihat si ininya pas ya, rambutnya putih. Ya. Iya. Tahu enggak kenapa? Kayak Tokyo Ghoul. Udah gila-gila gitu kan. Kaneki. Ya ya, Kaneki benar-benar. Tagi keluar tangan deh belakang. Gue bingung deh, Tokyo Ghoul yang kedua yang Rey itu apa sih? Emang kurang ya. Emang kurang. Emang kurang. Wih. David Simurangkir follow Wikon Cafe. Wih, terima kasih Bang David. Thank you very much for the follow. Hope you enjoy the content. Ini saudara Sammy ya bagaimana? Hah? Sammy Simurangkir, nggak tahu. Mungkin. Oh, gue nggak tahu. Sammy Simurangkir. Tahu. Gue nggak tahu. Chris Patih kan? Iya. Chris Patih. Ini Bang David. Apa Bang David? Thank you ya Bang David. Thank you Bang Napit. Bang Napit gak stay sama komen. Nah, kenalan ya, gitu kan. Easy. Gak apa-apa, nanti next udah follow bisa mampir-mampir lah. Yoi. Help me. Help me. Masuk GP-nya. Perang apa? Kenceng banget sore. Oh ini kalau sekel begitu ya? Oh sekel tuh sebenarnya lasernya dua. Baru tahu gue. Satu. Dua. Kiri kanan. Gue kira dari tengah. Hancur. Apa nih di belakang? Oh. Apa lu? Yaudah. Mercy kill. Langsung. Tuh, gua kasih tuh. Push lo. Oh, ini ceritanya udah lanjut lagi. Lanjutin Night S. Nice. Eh, aneh, bro. Bel-bel sebentar, guys. Aku bel-bel sebentar, mau alright. Number 2. Siap! Siap. Yang tuntas ya. Setengah-setengah juga boleh. Dia hemat aja. Ada part 1, part 2. Tuh, ada abnormality katanya. Hokano ogata unit no ichi o kensaku. Sasato. Ninshou ki o atsumete tou o hakai shinai to. Keikoku. Vital ni ihen o kakaeta mama no sentou keizoku wa kiken. Ii kara.
検索しろ。アクセス可能な位置に稼働中の敵大型ユニットを確認。マップにユニットの場所をマーク。うん、Flooded City. Oke, sekarang ada ininya enggak? Aneh di mana, Gan? Oh, di sini. Got mail. Aneh di mana, Gan? Eh, sini aja kalau gitu. Halo. Ah! Hampir. Hehehehe. Anjir keren coy ini. Coba coba ada, ada ini. Apa? Sama tucuk juga. Bisa di shield base. Ya? Wow, keren coy. Keren. Eh, lawan babi ah. Coba. Oi. Ya enggak sakit aja towelannya. Oi, ya kabur babi. Sini lu. Yang itu kayaknya oh iya kabur beneran. Ya sekarang kabur. Gan ini enggak digebuk pakai 9S lu. Nyerang anjir. Hehehehe. Cuk. Waduh, partial best kurang ini. Sini lu. Tapi dia jadi diam mah kalau lu street best. Enggak. Ini diam gara-gara gua cucuk. Oh. Hehehe, seru ya. Seru coy. Buat dendam gua terbalaskan. Gua bully-bully lu sekarang. Ini eh, mushroom. Yang Inosuke itu. Halo, bos. Plok. Plok. Oh, lu gua cucuk. Wih sakit banget weh, cucuk kan. Sakit. Di babi tadi gak gitu kerasa loh, di robot langsung. Gak, soalnya sebenarnya harusnya kenanya dua kali. Oh iya? Satu, dua, satu, dua nih, coba lihat ya. Lagi diem nih. Liatin nomornya, ntar keluar dua nih. Tuh, lihat gak? Dapat. Makanya sakit, di babi kenanya cuma satu. Lu. Ayo lu, jatuh lu. Jatuh lu. Dia mau jatuh dia. Lu. Gebuk. Puk. Eh. Mantap. Ini achievement unlock. Brigitte-nya Nier ya. Eh, Brigitte-nya Nier. Ya Brigitte sekarang udah ini aja di nerf banget. Masih sakit hampir, kok. Iya, tapi hampir enggak guna buat support gitu loh. Ya nggak bisa heal so kan? Nggak bisa, nggak supportnya masih tetap berasa, cuma maksudnya nggak healer gitu loh. Dulu kan dia nggak healnya kenceng kan, kenceng apa lu ngebuk heal lemparnya juga enak gitu kan. Sekarang yang lempar tuh udah hampir nggak guna, cuma bisa tiga kali terus muternya dilamain kan. Terus shield base-nya juga cuma bentar. Bentar. Gue lagi begini kan. Ke dalam yuk, coba cari ngehack yang di atas itu. Boleh. Eh tapi aduh. Lu lewat, lu kesetrap. Ini enggak bisa. Enggak bisa ini. Ya. Halo bos, buruan deh. sebelum sadar. Ya? Sebelum sadar gue ada di bawah. Oh iya, lanjut tadi bahas Brigitte kan. Terus skill base-nya cuma bentar, enggak nyampe 1 detik sekarang. Turnnya. Terus habis gitu shield-nya tipis juga. Udah tipis satu arah lagi. Ya, nasib lah itu. Ini bener-bener kayak misi bos. Lu mau apa? Lu mau pakai Brigitte mau dalam posisi apa gitu. Yuk, ganti yang kecil biar muat. Aduh. Oh, sam. Wih, mental gue tiba-tiba. Meledakan. Iya sih. Satu lagi mana? Satu lagi masih ini. Betul. Minggir lu. Empatin aja. Dorong aja, dorong. Dorong gitu.
Misi bos, mau laporan bos. Ini coba. Yang di atas ini. Ada di sini. Atas hack. Bisa remote control. Mantap. Big brand time. Kok lu tuh ya? Oh, bisa bisa ya, bisa. Enggak bisa anjir. Haba-haba, cobain dulu. Enggak bisa. Enggak bisa anjir. Kok tadi dia bisa ngawang di situ kalau sekarang lu enggak bisa. Wah, ini penipuan publik nih. Atau lu ini nih, coba nge-hack itu tuh, nge-hack yang di atas bisa enggak? Bisa bisa bisa. Oh, enggak mau ke-hack soalnya gua di ini ya udah ketahuan sama yang itu. Iya. Kalau enggak tadi yang itu tadi aja yang dia di depan peti langsung. Kalau bisa. Tadi kirain kan enggak bisa. Remote control. Iya. Loncat, bisa enggak? Enggak bisa. Ke kejauhan kalau ini. Mesti gede soalnya. Eh tapi udah bisa. Apa lama? Ya udahlah. Wih. Big brain time. Tapi itu nice sih. Nice. Lu bilang gue hack aja yang atas nih, bisa ternyata. Dapat apa sih? Memory alloy. Lumayan. Itu butuh soalnya. Udah puas. Keluar. Tidak. Kill. Very good. Eh, kok senjatanya ini? Nah. Bukan. Nah, nih. Ya, nah. Oh, level up. Cepet juga udah 52 nih sekarang. Ngehacknya soalnya gede-gede. Eh, udah gak liat gue di belakang. Gue hack aja lah. Padahal udah kesenggol segala lo. Udah gue dorong. Halo bos. Aduh. Ya udah lu hack lagi aja. Biar bisa keluar. Setrum lagi kalau enggak. Baik. Yang ini sih tuh parah. Parah sih ini. Tuh kalau di Colosseum udah kelindes semua itu. Sama inilah ini parah-parah nih. Di roket pe semua tuh laser ini sekel level gede tuh. Doi. Sekelnya kalah. Cuma masalahnya gue lupa Colosseumnya di mana, kurang ajar. Masalahnya di nggak bisa langsung di sini kayak ada Colosseum gitu. Nggak ada. Dekat di dekat situ ada, cuman nggak yang ini. Makanya harusnya kalau kayak gitu kan harus ada tempat teleport yang deket dong. Bukan deket apa minimal ke langsung ke sana atau di depannya atau gimana gitu. Ya harusnya sih. Mm-mm. Ininya mana ya? Ah, ini dia. Yang gue inget satu ada di Flooded Coast yang di tempat kita lagi ini. Satunya lagi ada di ini di apa namanya? Hutan. Hutannya tadi. Cuman yang hutan itu gue enggak tahu di mana, lupa. Ya udahlah. Lanjut. Wih, gede. Meatbox kedua.
source secret. Hah? Sama ya tadi, tadi juga begini. Tapi kenapa namanya resource recovery ya? Apa yang di recovery mode? Mesinnya? Mungkin. Anjir apa itu? Bom-bom. Kayak granat gitu loh. Ah, proximity mine gitu ya. Iya. Woo, that's a lot of shit. Weh. Turun berapa kilo Bang J? Kan 50% katanya. 50% tadi. 50% berat badan katanya. Oh. Separuh aku tai ya. Iya, separuh aku tai. Tadi meat box, sekarang soul box. Separuh aku lemak, guys. Bentar, guys. Ini kenapa mendadak di meeting internal sih? Apaan sih nih? Kan goblok orang-orang. Hari CS. CS, corporate slave. Sama karir slave. Gua enggak mau masuk kan. Oh. Ini pura-pura enggak tahu aja terus besok bilang, "Oh, maaf enggak join, enggak buka HP pas weekend, that's it." Meetingnya di laptop kantor. Aduh, ampe. Gonna go number one. Wait a minute, guys. Weh? Teki ga inai. Sekarang ngehack ngehack. Wih rame, wih rame, no. Gua gak mau tau. Udah. Liatin aja. Gua bahkan gak mau usah. Sistem protektor kajus senayu. Koa made tadori tsukenai. Temen gua yang ini yang minta meeting. Dia pengen nanya-nanya lah ibaratnya ke SPV gua. Oh. Bukan urusan gua harusnya. Dia nanya gua juga gak bisa tau. Ya kalau gitu mah. Ini bukan urusan gua kan. Ini aja. Nyimak. Sakit. Fit. Dapat weapon. Banyak banget weapon. Apa nih? Wih. Literally samurai cuy. Katana. Hey. Ntar coba. Keren. Ya, katana. Bentuknya kayak katana klasik gitu. Bener-bener katana. Kalau ini kan ada something-nya gitu. Iya. Kayak senjata Sephiroth kayak apa kayak... Kayak fancy katana sama bener-bener old style gitu kan yang tadi. Kurang ajar. Tuh dibunuh semua. Yang bunuh si Nimes, weh. Maksudnya. Walah, begini lagi ngehack kurang ajar. Lah? Jilbet. Apa ngehack juga, cuman dari atas. Dari atas yang jauh. Hello. 分析. Gak ada kono memaja dama. Ada dua. Ada dua. Udah jarang nih ngehack yang panjang begini. Iya, ini soalnya lagi nih, lagi kayak
yang story ya, yang apa? Kayak ini kan bukan monster kan? Iya, lebih ke memory facility-nya lu hancurin. Heeh. Ke sistem lah ngomongnya. Sistem kan lebih kayak ribet gitu. Kompleks. Mayan 10.000. Biasanya ada perangkap nih. Udahlah. Iya nih, yakin gua ada. Nah kan, bener. Cidanya udah di ujung lah ini. Cure all status. Buat apa? Baca. Gak tahu. Pokoknya launch platform udah gitu kayak ditembak keluar angkasa. Terus ada kesalahannya cuma berapa persen yang bisa diterima gitu. Wah sudah mau jam 6 guys. Kalau misalnya badaiku mengeluarkan mobil 1B, aku izin sebentar ya. Oke. Tapi kok tetap di Discord, gua enggak mana-mana. Siap, siap. Gua literally langsung ke call. Biasanya di sini ada treasure chest. Enggak, boro-boro treasure chest ditembakin doang gua. Aduh. Aduh, lu nyenggol itu lagi. Ah, dulu nyenggol yang merah gitu ya. Dua kali nyenggol yang merahnya. Ah. Au. Au, au. Gua lebih sering kesenggol yang senggol lagi. Lebih sering kesenggol yang merah, Pe. Halo. Berapa korbit? Yang kanannya satu lagi udah gitu pikir kebuka. Harusnya sih gitu ya. Wih. Aduh. 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 Anggap pintu mulu bosku. Yang analognya terlalu ini terlalu mulus. Apa analog? Maaf. Munduran dah daripada ini. Nyenggol-nyenggol lagi. Nah. Aduh, iya, kena lagi. Mantap. Ini udah super hati-hati nih. Aduh, kampret. Sakit, kurang ajar. Memang mati ya. Ayo selamat Bang Jay, bisa Bang Jay. Lu kenanya selalu yang di pinggir-pinggir gitu. Tadi kena tembak sih.
ya cuma duanya hilang karena nah, kayak gitu tuh tadi dua kali nyawa lu hilang gitu. Aduh. Enggol lagi. Wih. Aduh, kena peluru nyasar. Wah, anjir. Kok ngilu. Susah sih ini, susah sih. Pelan-pelan ke atas. Hati-hati lo. Nyenggolnya bahaya. Nah, nice. Gila, itu shield-nya kayu lah. Protection shield. Aduh. Aduh, kena peluru nyasar. Wow. Bahaya. Aduh. Sulit ya. Ini chest dari tadi. Oh, blok. Susah banget. Ya ini lumayan susah sih. Gua lebih kebiasaannya nabrak sih. Soalnya dia matinya kena nabrak mulu. Jadi nyawanya belum nyampe sana udah mau habis. Yang tadi udah paling bagus cuman kena shield mulu. Parah. Hati-hati geraknya, hati-hati. Nice. Musuhnya gampang. Yang kalau sampai situnya aja tuh ya shieldnya rese. Kan ini enak nggak ada shield. Tengah dulu, sampai sini tengah, oke. Okay. Nah, yo, pelan-pelan. Pelan-pelan. You got it, bro. Tipis soalnya dia, tipis. Ya. Nah, bisa dia. Nah, sekarang, nah, yang pukul kanan tuh. Nah, sekarang ini. Akhirnya. Akhirnya. Kalau gitu mau nak lo. Satu. Apa sih terus dapat ya? Oh, dapatnya ternyata small recovery. Gue yakin Bang C langsung bantu. Gue nggak masalah sih dapat recovery M, soalnya ini kan ini yang hack mesti dihack soalnya buat ke area selanjutnya. Oh, key-nya itu loh. Aduh kena. Bikin gua. Nah, biasa kan kebiasaan mepet-mepet tembok begitu kan. Terus temboknya tadi enggak bisa dipepet. Aduh, sial kena lagi. Oh, aduh. Hei, buka. Kanan. Gak mau, kurang ajar deh. Katanya salah jalan. Mati bawa. Yang ini enak bisa ditembak. Nah, itu kalau nggak nyadar juga, yang merah tuh bisa ditembak. Yang biru nggak bisa. Oh no! Ada homing missile-nya juga, anjir. No. Die. Nice. Ini lebih gampang dari tadi, soalnya bisa nempel tembok. Hampir jatuh gua. Udah jangan ngeliatin anjir, udah jatuh lu tadi. Kenapa? Gua tadi ngeliatin anjir udah mau jatuh, untung aman. Untung aman. Jempolnya cepet untungnya, udah terlatih. Slip gitu.
Halo. Mau main ini ya, main bokong. Mau tusuk pantat. Gue lucu tuh denger ngomong-ngomong pantat. Si Bang J waktu itu lagi main bareng kan, kita di nebang kayu kan. Oh iya. Ada satu, ada ini kayak biasa lah, iseng-iseng gitu kan. Ke belakang-belakang Pak, belakang kita udah gitu di ini apa yang gergaji kayu. Terus tiba-tiba si Bang J bilang, "Bang jangan, Bang. Pantat saya berlobang, Bang." Ngakak gue langsung. Pantat saya ada lubangnya. Udah. Wih, cure all, heal all. Oh, nice. Top secret black box. Oh, ya. Oh. Black box, oh, black box error, itu mesin live form juga gitu loh. Oke. Yoruba Betai no Black Box Kairo ga Kikai Semeitai no Koa de dekite ru. Sonna baka na. Sonna koto aru hazu nai. Sonna baka na. Gak percaya dia, ternyata android sama mesin ternyata sama. You got prank. Ini saudara lu yang jadi bunuh. Ada help me, help me ya, ada. Hello. Waduh. Bukan tembak-tembak. Bisa sih tapi tembak. Nanda kore? Karada ga kore wa boku no kiyoku dou shite? Yeah, dramatic ini dulu, dramatic walking. Dramatic walk. Siapa itu? Siapa itu di depan? Ubi anjir. Itu ubi anjir. Hah? Itu siapa? Iya, itu di depan. Iya, itu ubi anjir. Ding 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 ding. To be or not to be? Damn, son. Mari kita buktikan. Wah, ini memory stalker banget yang to be so. Iya anjir. Gila. To be anjir, ya. Ya, orang jatuh cinta gitu deh. Wih, itu si Adam tuh lagi tusuk. Iya, korap. Oh, wow, wow, memorinya korap. Yamero. Yamero. Ya dah. Kok malah lu ngeluarin pedang anjir? Kono mama jadame. Kayak kan lagi korap dia. Wah, banyak nih mending gue anjing. Banyak nih yang mengingat. Wuh, tuh, wuh, 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 wuh. Elektro ini ya, elektro hipotasis ya. Sakit tuh, sakit tuh. Goblok sih ini. Kok banyak yang meninggal? Banyak. Hack lagi, gak bisa ya? Oh. Tonjol. Kok gak bisa di-hack ya? Mau coba. Bisa tuh? Uwe, exception. Hack di dalam hack. Dot hack ya. Dot hack, dot hack. Oh shit. Kita. Halo. Wah, payu juga itu sulit banget tadi tuh mau ngedotnya. Hack dalam hack. Aduh. Aduh. Oh, itu orang-orang pada gue gara-gara itu. Ada one hit kombonya dia. One hit kill dong tadi ya. Tai banget sekali, guys.
Eh, gue terakhir rotate di mana? Wow, guys, udah mau minggu itu. Wah. Wow. One hit kill. Lucu wah, sekali ini. Tubuh fan. Gila di troll banget. Ternyata enggak bisa ini ya, enggak bisa kayak enggak bisa beda yang lain nih. Harus ikutan meninggal. Nih. Syaul. What the fuck? Wah, kampret. Gua mesti ke bener-bener ini lagi ulang yang tadi tower yang terakhir itu. Oh, satu tower lu ulangin ya. Goblok tadi. Berapa jam tuh konten? Gak lama sih, 20 lah, 20-30 menit. Game apa nih bang? Ini Nier bang. Ini Nier Automata bang. Aduh, yang tadi susah, gue masih ulang lagi dong bang. Wah gila, ketrol banget temen game. Itu siapa yang komen? Game apa? Nah, Bang David. Oh, Bang David. Nih, Bang David cobain, Bang. Ini Nier kita Automata, seru. Seru sih. Jadi udah lama sih game-nya, Bang, tapi masih bagus banget. Grafiknya masih ya, bagus. Baru ada update, baru ada. Oh, iya, baru di-update juga, game. Wow, kita ngulang, Bang. Wow, kita ngulang. Skip ah. Wow. Wow, ada konten, Bang. Kayaknya tadi udah pernah lihat deh ini bus kuningnya. Diam. Gua mau speedrun, Speedrun. Gua mau speedrun lah ya udah. Buruk! Ah! Anjir susah banget, sekali keplok mati dong. Gak ada tempat save ya di sini. Gak ada. Oh, lu kalau gak nge-save tadi kan habis teleport tuh, udah nge-save di habis teleport belum? Sama aja sih, bedanya tinggal dikit doang, tinggal teleport toh, gampang lah itu. Masih ada tower-nya gak ada tempat save tadi? Gak ada. Game jemput. Udah 3 kali loh dia diginiin sama nih game. Aduh. Nier auto anjing. Aduh gila, cuman at least kasih waktu buat heal gitu kan. Iya itu cuma pak. Itu sebenarnya gitu. Pas lagi di combo gua bisa heal. Apa pencet yang ini? Cuman gua kira gua enggak bakal mati kan. Dan itu damage-nya banyak gitu loh, tut gitu kan. Dan itu kayaknya pada mati yang di situ banyak banget. Iya, itu gara-gara itu. Itu gagal itu. Terus ngulang lagi yang ini. Ya ini enggak apa-apa sih. Entar yang habis ini yang kedua ya, mau ketiga itu. Kedua. Pitran. Mati lo semua. Cepat. Gua yang mati. Ah! Panik. Nih, yang weapon light tadi juga belum dapat nih. Tadi kan dapat yang keren itu tuh yang kayak katana tuh udah enggak ada. Serius. Iya kan dapatnya dari dalam sini. Soyou shikumi ka. Nih dapatnya di sini nih. Tuh, dapat present. Tuh dapat. Kurang ajar. Ini nge-troll banget nih game. Nge-troll banget anjir lu. Nggak, ini belum, ini belum. Yang ketiga. Ulang lagi ntar ya. Oh, gila sih. Ngaco, tai. Ingat, lama gara-gara cut skin. Mana bentar. Nice, alright. Menunggu-nungguin gini lama nih. Ah! Udah kesel ya. Bawah yang ini nih setau gue susah nih. Oh bukan, satu lagi. Hihihi.
Tadi udah nyobain yang bawah ya, sekarang nyobain atas. Eh, ini mah gue nyari mati. Udah tahu yang begituan gue biasa suka nabrak deh. Eh, tapi nyoba. Pelan-pelan. Tangan gue geter. Tangan bergetar. Oke. Okay. Kalau lewat bawah, bawahnya ada ini, ada musuh. Aduh. Jangan deket-deket. Mantap, nice. Nah, habis ini nih. Ini. Aduh, ada apa tuh? Pirate. Itu buat ini, buat upgrade. Udah banyak kok itu. Ada dua lagi tuh. Badan lu ketinggalan dong. Apa? Harusnya badan enggak, soalnya load. Load ya? Oh. Kalau lu lihat nih, ininya masih ini lengkap semua. Oh iya, masih. Kalau hilang wah, ntar lu baru mulai udah harus nyari. Itu ragingnya 2 kali tuh kalau hilang. Soalnya gua pasang chipnya chip yang paling bagus semua sekarang. Ini jangan-jangan di game near ini. Huh? Ada tim yang bikin Dark Souls ikutan gitu sih gua. Iya. Atau enggak ini fansnya Dark Souls. Ini bisa jadi. Tapi loadnya jauh banget anjing. Gua sampai sekarang. Tapi kalau Dark Souls sebenarnya bukan masalah load yang jauh kan, emang ke ini ya susah. Emang game-nya punishing banget gitu loh. Gua kan tadi punishing banget, coy. Iya sih. Ini mana Dark Souls tuh gua sampai kesel tuh yang kayak, "Wah, kita udah selesai ya bosnya." Ada lagi. Bosnya spawn lagi anjir. Ano dekai kozo desu. Gua nyobain Sekiro-nya temen gua kan yang lawan monyet. Wah, gua saking emosinya pengen gua banting. Terus inget, bukan PS2, bukan PS2. Tayo. So, monyetnya udah dibelah palanya terus hidup lagi ya? Hidup lagi, terus manggil istrinya, kentut. Shit. Itu kalau di strip lucu banget anjing, pasti gak bisa. Udah. Ini gua cari. Oh, dia tadi. Nah, ini. Ayo. Ini nih. Pelan-pelan kan udah tahu caranya. Mundur. Alright. Nice, you got it, boy. Dapetin pelan-pelan. Pelan-pelan, alon-alon asal kelakor. Mantap. Let's go. Ui. Hampir lo tadi. Awas. Hop. Nice. Lalalala. Nah, ini agak susah nih. Ui. You got it. Nice. Okay, you got it. Nice. Akhirnya. Kalau udah berkali-kali. Gak bisa gitu save sekarang, gak bisa ya? Gak bisa. Kalau bisa mau gue udah senang banget nih. Gue keluar dulu kali ntar sih. Gak bisa keluar kayaknya. Gak tahu juga sih, gue gak nyoba soalnya. Coba di sini kan, gak jauh. Daripada ngulang lagi ya. Perlu ngomong otak-otak bangsa tuh. Hello. Nah, kalau bisa ditembak mah enggak takut gue. Tadi enggak bisa ditembak. Satu lagi. Lah, itu
lu di trap banget anjir, spawn langsung 4 biji. Sengaja sih itu emang. Sengaja anjir. Cuma kali ini gua berhasil kena tus bol. Tidak. Pantat gua bolong, Kak. Emang udah bolong tuh belakang, udah dari sebelah kiri udah hilang. Os. Ini pantat emang bolong, kalau pantat gak bolong daerah tinggi banget. Yo, i, bener sih. Masuk akal. Cepat, deh. Aduh, yang kena. Wow. Alalalala dong. Alalalala. Ayo. Hampir ya kena bu. Awas. Iya, kena tuh lagi. Nice. Digaret. Gue diare ya, ini perut gue sakit lagi. Gara-gara tako. Takonya gak lu bagi-bagi sih. Takonya juga isinya sosis kan, bukan tako. Takonya sosis. Sosis dia beli isinya. Oh. Tapi udang kalau salah makan gak bikin mindset sih, bikin gatel-gatel ya. Turun nih ya, keluar ya. Coba. Atau lu lagi datang bulan? Wow. Genius. Pintar sekali ya. Bang Gema terkadang pintar deh, kadang doang pintar. Jawaban-jawabannya absurd. Awas. Gak bisa keluar, oh bisa. Nge-save dulu. Kan sudah jauh-jauh pintu depannya nggak bisa dibuka. Misalkan tuh. Nope. Bisa dong. Oh bisa. Bentar di omelin sama foto. Gue yang lagi going. Why are you running? Lu pas saya keluar game over aja. Are you running? Wah kurang ajar kalau itu sih, itu ngeselin sih. Terus ending Z1. Ending Z1. Ending R. Oh, ending where? Are you running? What are you running? Gak bisa di sini. Tempat save di depan. Terus gue jatuh, terus gue mati. Wahahaha. Langsung red speed dan install. Kita sudah selesai hari ini. Kita juga udah gak akan streamer lagi, guys. Kita akan main nier lagi. Kita akan main Hollow Knight aja nih. Ada. Tapi bukannya lebih parah ini ya. Tapi Hades itu katanya battle-nya tiap kali Hades itu lu kalau meninggal lu akan makin kuat. Iya, makin lu mati makin kuat gitu. Lah mati aja dong gua terus kalau gitu. Emang pintar untuk mati aja. Iya, tapi jangan mati for the sake of death karena kan lu kan harus membangun relasi sama dewa-dewa yang ngasih lu power. Jadi lu harus gas terus sampai ke depan gitu. Terus ya udah gua kalah kali ini lawan lu. Oke. Okay. Tadi kan ketemu misalnya ketemu. Betul. Okay. Tapi kan dia ada kombinasi juga kan. Terus kayak misalnya kayak lu dapat powernya Poseidon gitu kan, nanti Poseidonnya lu kasih barang, lu kasih apa, ntar dia ngasih powernya lebih bagus gitu. Yoi. Jadi memang gua kan dapet, lu jadi itu lu memborrow buff mereka gitu loh. Ya kalau gitu sebelum ketemu God gua mati terus nih, udah kuat kan. Oh gitu gua kelar. Enggak, jadi lu ketemu God cuma bisa beberapa kali doang satu game. Oh. Jadi lu kayak lu udah menang stage ini, lu dapat reward apa? Lu menang stage ini, lu dapat reward apa? Kayak lu mesti dan kadang ada satu ruangan yang dihuni dua guards gitu. Ya, jadi lu mesti pilih salah satu. Gak pilih. Nah nanti yang gak lu pilih, jadi kesel sama lu. Ngambel. Lu milihnya dia mulu gitu. Nah, ntar dia jadi relation pointnya kurang.
Terus kayak yang gue seneng dari pas main Hades itu, momennya juga yang bentuk orang yang bisa ngomong ya, itu inget, ah lu gue udah pernah kalahin lu gitu. Sebentar lu bilang, lihat kali ini gue gak kalah kayak gitu. Berarti Bang G udah tamat? Gak bisa gue, udah sampai Hades, udah sampai ketemu bos terakhirnya. Gak bisa lewat gue, mati mulu. Udah 5 kali gue nyampe bos terakhir, mati mulu. Udah, baru 5 kali? Gue itu 5 kali ketemu bos terakhir, mati. Yang gak ketemu bos terakhir, mati udah ratusan kali weh. Susah cuy, lo mau ketemu bos terakhirnya sulit juga. Oh. Sulit juga. Hello. Kadang karena gimana ya, lu dapet power up-nya itu nggak cocok gitu loh sama weapon yang lu bawa. Misalnya lu bawanya yang lagi panah. Bonusnya bawa panah gitu ya. Yeah. Tapi kalau saya buat pedang malah kayak gitu, model-model kayak gitu. Atau lu dapet bonusnya yang model buat melee, jangan lu bawa range kayak gitu-gitulah. Teman-temanku. Itu badan lu tuh yang di situ tuh satu tuh. Terlajar. My friend. Gue bakal ini ya, pakai kecap sun. Jangan lupa ngeheal pokoknya. Kepukul dikit ngeheal aja pokoknya. Aduh, skip enggak bisa ya? Bisa. Enggak enak banget rasanya, men. Lagi pakai headset. Tarik ke bawah. Oh, itu sakit sih. Itu sakit sih. Anjing, rasanya kagetnya kayak lagi wow. Kaget. Ya, Pedro. Tidak. Pedro. Tidak, Tubi. Tidak, jangan bunuh gua abis ini, please. Jangan, combo gua itu sakit banget, itu combo gua baru nah, tahu. Kan udah safe. Iya sih. Wah. Wih, kena lagi dong. Tapi selamat lah, yang penting selamat dulu. Awas. Wih. Aduh. Bener, main cornering gitu ya, corner shot. Hello. Awas. Aduh. Wait. Yang ini untung. Lu banyak langsung. Wih, rame. Wehehehe. Apa lu? Jangan combo gua, please. Bukan ini, ais, tetep aja kena terus. Lagi, nice. Wih, nice. Kena. Aduh, kena mas Senggol. Nice. Tur. Ah, tinggal dikit. Oh, dah. Yuk, lu. Akhirnya, nice. Aduh, jangan bunuh diri. Malah tubinya malah ditusuk sih. Kan korup. Terus baru kelihatan ya. Gue tubi. Nih, pas gue tubi ya. Oh no. Lu. Boy. Udah gak bisa lihat deh. Creepy ya. Yang ini bleedy banget anjing. Wow. Untung gue ada 15%. Oh, ini aslinya. Oh, itu tadi illusion. Illusion. Memori dia sih beneran. Okay. Udah korup deh. Jadi ke ini guys, gak jadi ke kota guys. Oh, udah gak ada listrik. Gak ada, gak ada. Ya udah.
Oke, 9 S-nya korup, A2-nya mau dibantai sama Pascal. Nice. Wah, ini belum e-sword nih hari ini. Iya. Ini abis ini. Rehat dulu aja Bang C, kita main e-sword. Bang C siap-siap medium. Atau ya kalau nggak medium kita observatory. Itu ceritanya yang 9S sama A2 di story C udah ketahuan. Ini baru kayak mau diverge. Eh diverge? Apa sih yang jadi satu itu? Mau converge? Eh convert, nah diverge keluar ya. Iya. Yeah. Disuruh ini, disuruh istirahat. Oh, ini udah korup nih. NFCS apa nih? Oh, near field apa gitu? Control system. Balik udah balik. Hello, oh nggak bisa diambil. Pincang bos. Happy bos. Ini kalau di kota berarti kayak digebukin orang ya. Yoi. Kita belum treatment guys. Palanya bocor. Gua banget. Tolol gua addicted anjing jadi orang. Save dulu. Bahaya guys. Oh bisa transport. Ya dah. Kita sudahi dulu Nier hari ini masih ada. Alright. Oke guys, stay tune aja di channel kita. Kita bakal balik in 10 minutes. Thank 15 you. Minutes lah paling lambat. Habis ini sesinya Bang G bersama Eastward. Hari ini kita sudahi dulu Nier hari ini. Udah kelihatan 9S udah korup, A2 ternyata jahat. Itu gue yang jahat sih, bukannya A2. Yeah, asik. Pascalnya sudah mulai stres ya. Nanti kita lihat sendiri cerita selanjutnya abis ini. Oke, okay, see you guys. Alright. Thank you guys. Stay tune ya. Be back. Bye.